Kabar rencana Suzuki mundur dari MotoGP bak petir di siang bolong. Segala perkembangan dari tes tengah musim di sirkuit Jerez, Spanyol, Senin 2 Mei 2022, sampai tertutupi dengan keputusan tidak terduga dari pabrikan asal Hamamatsu. Bagaimana tidak, Suzuki menuai kerja keras mereka saat kembali ke MotoGP pada 2015 dengan menjadi juara pada 2020. Musim ini mereka juga masih terbilang kompetitif. Walau belum meraih kemenangan, Alex Rins dan Joan Mir menjadi dua pembalap paling konsisten dengan Rins sudah naik ke podium dua kali. Pembalap dan personel tim Suzuki Star kabarnya sama sekali tidak menduga dengan rencana para petinggi perusahaan di Jepang. Inilah yang diungkapkan Paco Sanchek selaku manajer Joan Mir. Mir, menurut Sanchek, sebenarnya masih ingin bertahan di Suzuki. Sementara pernyataan resmi yang dinanti dari Suzuki belum tiba, Dorna Sports telah mengeluarkan respons mereka. Dorna mengingatkan Suzuki akan komitmen 5 tahun yang diteken untuk musim 2022-2026. Dorna menekankan bagaimana Suzuki harus melibatkan pihak MotoGP dalam pengambilan keputusan ini. Dorna Sport secara resmi menghubungi pabrikan Suzuki untuk mengingatkan bahwa ketentuan-ketentuan dalam kontrak mereka untuk balapan pada MotoGP tidak memungkinkan mereka untuk mengambil keputusan ini secara sepihak, ujar Dorna.